Wah, ini loh, ada kiriman dari Jerone Japan Official. Waduh, ini katanya sih produk untuk perawatan mobil ya. Tapi nanti kita coba ya. Saya dikiriminya apa aja gitu. Sekalian kita review produknya. Mantap gitu. Terima kasih ya Jerone Japan Official, paketnya sudah sampai, segera saya review. Sebelum dimulai, tinggalkan jejak teman-teman terlebih dahulu dan dukung terus channel Tukang Foto Vlog supaya bisa berkembang dalam dunia per-YouTube-an. Skuy! Apa kabar teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di channel Tukang Foto Vlog. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah produk dari Jerone Japan Official. Apa aja sih paket yang dikirimkan ke saya gitu. Tadi kan udah sedikit cuplikannya ya. Ini yang ini instant coating. Ini yang glass super cleaner. Oh, ini dapat car sponge sarung tangan dari karet, terus dapat microfiber, lalu dapat lap-lap kanebo. Nah, ini gitu aja yang dikirimkan. Jadi kita kupas satu-satu produknya. Nanti juga kita aplikasikan di kendaraan seperti apa ya. Terima kasih Jerone, luar biasa. Jadi kita buka aja ya. Langsung. Glass super cleaner ini ada dua tipe, teman-teman. Ini saya dikirimkan yang 250 ml, ada juga yang lebih kecil 100 ml. Nah, ini kegunaannya adalah untuk membersihkan jamur di kaca dan di bodi mobil. Mantap juga. Wah, instant coating yang dikirimkan juga ukurannya 250 ml ini, teman-teman. Apalagi pas nih banget nih musim hujan ya kan. Airnya tuh licin gitu ke bodi mobil, jatuh gitu. Tapi nanti kita aplikasikan ya. Apakah ini benar-benar berhasil? Hidrofobiknya, airnya nggak menempel di bodi mobil. Mari kita coba nanti ya. Oh iya, untuk teman-teman yang penasaran dengan produk-produk Jerone, teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Ada link yang bisa teman-teman klik nanti. Oke, kita langsung aja aplikasikan. Yang pertama adalah Glass Super Cleaner. Untuk teman-teman ketahui bahwa ini adalah cairan kimia. Jadi untuk jaga-jaga harus menggunakan sarung tangan ini nih ya, karet ya, supaya kulit kita tidak terkena cairan kimia. Kalau terkena kulitnya sensitif, bisa iritasi. Ini ada ininya juga nih, ada tulisannya di sini, gunakan sarung tangan. Oh, ini masih ada tutupnya lagi teman-teman, jadi safety banget ya. Perbandingannya adalah 1:1. Ini harus dicampur dengan air, teman-teman. Ya, kita tuang pakai ini aja. Oke, kita tuangkan aja ya. Saya bikin dua deh. Jadi kalau dua tutup ini ya, airnya juga dua ya. Tuh. Nah, saya mau aplikasikan di sini nih. Ini kan ada kerak-keraknya nih, hitam-hitam nih. Nanti kembali bersih apa enggak. Nah, ini juga tulisannya. Pokoknya kita coba untuk bersihkan ini dulu ya. Sedikit kerak-keraknya udah mulai nggak ada sih, hilang. Nah, sekarang kita cobain di sini ya. Menurut saya memang kerak-keraknya udah bisa hilang sih. Iya kan? Sama kayak ini juga. Nah, ini tuh di atas kap mobil itu banyak item-item kerak nih. Kita coba ya. Wow.
Karena ibunya langsung kotor tuh. Putih sih. Ini yang belum dikasih jerone, ini yang udah. Lumayan ya. Ya, mantap juga sih. Saya rasa demikian. Kita pakai gelas super cleaner untuk membersihkan kerak-kerak ini. Wah, luar biasa ini. Kita udah coba di bodi mobil, cukup oke lah. Jadi saya mau coba ini loh. Instant coating di sebelah kanan ya. Nanti kita lihat setelah digunakan instant coating ini ada sesuatu yang terjadi dengan permukaannya apa enggak gitu. Setelah itu kita akan coba siram dengan air. Wah, luar biasa. Jadi ya tinggal pakai aja gini nih. Misalnya taruh tuk. Nah, ini kan taruh aja. Udah kita lap pakai microfiber ini. Waduh. Ini satu sisi ya, sebelah kanan. Oke, kayaknya udah ya, rata kali ya. Oke, cukup. Yang udah dikasih instant coating ini yang belum ya, kira-kira udah licin belum ya? Kita taruh botolnya di sini. Wah, botolnya aja licin. Wah, sekarang kita taruh yang belum. Diem dia. Ceritanya nih hujan temen-temen. Semprot aja. Aduh, akhirnya selesai juga. Luar biasa. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Glass super cleaner dan instant coating dari Jerone Japan Official. Luar biasa. Terima kasih ya. Segitu aja review dan perkenalannya dengan Jerone Japan Official. Ini untuk pembersih kerak dan jamur dan instant coating untuk mengkilapkan bodi mobil dan hidrofobik. Wah, efek daun talas. Luar biasa, apalagi di musim hujan gini ya. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik atau penasaran dengan produknya, pin dikepoin dulu, bisa cek link yang ada di deskripsi. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat dan terus berkarya. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya tetap semangat terus. Nah, ini sambil nunggu beduk buka puasa, ngelap-ngelap mobil, ya kan? Nggak taunya udah menjelang maghrib. Semoga reviewnya bisa bermanfaat dan terima kasih.